Hai guys, jadi kita ini ke Emporium Fluid Mall buat pergi ke apa tuh, Folk Festival. Kita bersama bintang tamu kita hari ini, Abel. Hai. Oh, ada babi guling, karya rebo. Ini udah ditunggu-tunggu. Kita pengen ini ya. Kita nyari lagi di tempat lain. Ramai banget ya. Terus bawa abok lagi. Gede jadi agak susah. Boleh silakan. Boleh silakan. Terus juga tuh ada mango sticker. Enak juga ya, Mbak. Kita nggak bisa ke sana karena keramaian, jadi kita keluar lagi dari yang komplit super spesial ya. Komplit. Ya, di sini juga. Sama lagi. Nah, tadi cuma kayak ini. Ini sama ini sama nggak ya? Oh, ini apa? Ini betul. Ini Woko, oh, betutu aja. Ya. Terus yang rica ini mau. Oh, rica rica. Iya. Oke, kita lanjut ke karya rebo ya. Menarik. Ini gak ada babi kinyong sih, Neng. Menarik sekali. Hai Abo, dari tadi dititip ya, aduh kasihannya bingung ya. Oke, ini yang tadi Surabaya itu yang kita beli harga 125. Kita unboxing ini. Ini tadi yang ada porketanya lah intinya. Ini 135 platter doang tapi gak dapat bakso dan lain-lain. Sedih. Terus tadi kita beli apa? Soto mie bakut, keren kayak soto mie Bogor gitu, ternyata mie nya mie Pontianak gitu, ternyata mie karet, mie karet ya. Agak ribet ya, kita unboxing dulu. Sekarang bukan bakso ini kan? Bakso itu kayak, oh bakso itu di bawah-bawah. Mau gua tuang semua atau gimana? Kayaknya gak cukup. Udah bakutnya, ya bakut aja sih. Lembek, bakut, udah itu coba bakmi sama lobak kayaknya ya. Kita sharein bakmi yang apa? Cobanya ya, karena agak bau. Jadi enak. Kayak nah, koliau ini baru mantep. Nah, jauh kan, juga kalau kayaknya. Udah lembut. Enak kan? Ya. Maksudnya yang biasa lu beli kayak nasi campur Pontianak juga kayak gini loh, sama-sama aja. Cuma kalau itu emang lembut banget ya. Iya lah. Nyenyak-nyenyak tadi ya. Tebak ke babi goreng. Tapi paling menarik dari semua sayurnya. Sayurnya kayak enak banget. Oh, itu tadi apa ya? Betutu. Coba bikin kecap. Sebenarnya buat bumbu enak, cuman dagingnya semua kurang lembut ya. Kita mencoba yang dicari-cari.
Surabaya tadi sambelnya enak tuh. Enak tadi. Ini kroketnya kayak gak ada sayur di dalamnya. Gue lemak kulitnya gak crispy tadi gak mau kayak makan coba dagingnya berarti yang kemarin ini lumayan mahal ya. Dikit banget. Ini juga dikit. Yang spesial cuma kroketnya dong. Terus gak dapat nasi, gak dapat apapun. Tapi ini enak ya. Manis-manis maju. Terus ada ini satu babi hidup. Kita beli babi hidup dikasih gratis ini. Ya babi hidup. Ini bagian abo ya. Cie. Minimal ini harga 60.000. Enak nih. Enak, harusnya lu demen, ini perut lagi enak. Mie nya kenyal, bumbunya berasa. Rasanya mau. Ya Abo minta jatah loh. Kasih apa ya? Kasih apa ya buat Abo? Ya kasih mana yang manis aja kali ya. Ih. Sudah ya, Bo. Udah, Bo, kamu udah gendut, Bo. Oke, kita udah kenyang. Gantian dia yang bagian ngabisin. Untuk bakminya ntar kita bungkus deh. Oke, tadi kita minta tambah sambal. Sih kasih banyak banget. Mantap. Yes. Nah ini yang di lorong sebelahnya, tapi kayak lebih kecemilan gitu. Ada siomay onyatan juga. Hai Abo. Berani lompat gak, Bo? Berani lompat gak? Kita lagi naik ke paling atas ya, lihat si Abo. Bertahan deh, soalnya dia miring badannya. Lagi mikir, kaget kok tiba-tiba udah jam 9:30. Kita ke R&BT ya sekalian buat ngeteh dulu karena haus banget. Oh, sebaiknya apa sih? Yeay. Yeay, Abo, yeay. Seger banget kayaknya. Oh. Kenapa? Ada jelinya. Citrusy. Oke okay guys, that's all for today. Abo, kita udah mau balik. Thank you for watching. Bye. See you on my next vlog.